CRM ya, itu pengaruhnya mungkin tentang kualitasnya, masalah bahannya ya, besinya atau apanya, memang bagusan ini sih ya guys ya. Dia juga betulin motor. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani, semoga bisa berkembang berkat kalian semuanya. Terima kasih. Inilah mekanik Alif Tani sekarang, Remin guys ya, yang sangat handal tentang ini. Lagi bongkar setang, bikin setang standar lagi guys, karena saran kalian bikin setang standar walaupun ini jelek ya, tapi karena saya belum beli lagi setangnya yang bagus, ini setang aslinya. Saya coba dulu pakai setang standar lagi guys, hasilnya tuh seperti apa ya guys. Oke, mekanik Remin, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, pada konten kali ini guys, Alif Tani lihat motornya Remin Kipli baru lagi guys ya. Dia beli motor FU lagi dengan harga yang sangat murah guys, tapi mesinnya lagi dibetulin dulu guys, karena mesinnya ada kendala guys ya, ada masalah, ada kerusakan sedikit lah. Tapi sebelum kalian tonton, tolong tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani, karena subscribe Alif Tani sangat sedikit. Tolong, aku mohon ya pada kalian semuanya yang selalu setia sama Alif Tani, tolong tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani, disertakan loncengnya guys. Oke, terima kasih udah menekan tombol subscribe. Kita langsung aja ke videonya guys. Oke, nah ini guys, selamat sore. Enggak apa-apa Pak. Nah, ini Remin Kipli ya, ini Remin yang sekarang masuk kamera ya, yang sekarang jadi artis juga, nggak asing lagi karena jadi dia punya FU 3 guys. Nah ini om beli harga berapa nih Mas Remin? Kalau masalah harga ya rahasia ya. Lah, ya. Nah, karena motor ini mau dijual lagi guys ya. Mungkin kalian mau beli bisa DM di Instagram Remin Kipli ya guys. Ini harganya sangat oke lah untuk kalau buat apa ya? Buat main aja ya. Jangan buat main yang jauh-jauh, buruan lah buat beli motor yang ini, oke guys. Motor ini sangat apa ya? Sangat oke bagi saya ya, karena FU sekarang luar biasa, komunitas juga rame. Nah ini ngomong kerusakan apa Mas Remin? Enggak ada yang rusak, cuman ini tadi ambil ban B, starter. Guys, ini tuh enggak ada yang kerusakan, cuma ya, Mas ya. Ban B-nya dicopot, dijual sendiri gitu. Jadi kalau diikutin mesin itu aman-aman gitu. Oh. Karena masih ada harganya gitu. Oh. Ini mau jual utuh tapi ini kondisi mesinnya ya jelas mau dibeli biar bagus lah ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau masalah mesin sih udah oke ya. Halus banget ini. Nah, ini mau dijual berapa nih? Siapa tahu ada yang minat. Ya tanya aja di Instagram gitu. Kalian mau minat motor ini bisa DM aja di Instagram Remin Kipli guys. Remin Kipli itu Instagramnya ya? Iya, Remin Kipli. Ini karena kondisinya udah sore jadi kayak tadi mau hujan, tadi belum bikinnya FU Remin Kipli yang baru ya, baru beli tapi mau dijual lagi guys. Dan sekarang FU Alif Tani, channelnya Alif Tani. Ini juga udah di karbon guys ya. Ini karbon ini semuanya total modifikasi ini ya guys. Kalkir ya, lama sama karbon ini cuma habis 100.000 guys. Ya, habis 100.000 pasang karbon ini ya. Terus kalkir ini stiker sama ya stiker depan cuma habis 100.000 guys. Alhamdulillah kondisinya udah mulai oke lah ya. Itu berkat kalian semuanya, tentang saran kalian saya turutin, alhamdulillah hasilnya oke guys. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngasih saran kepada channelnya Alif Tani. Bikin ini apa setangnya kemarin banyak banget yang bikin, yang suruh setang Alif Tani diganti yang standar lagi guys ya, bikin standar lagi. Jadi saya mau bikin standar lagi guys, di sini saya mau bikin standar lagi. Dan iya, batang seperti ini jelek, jadi saya mau ganti standar lagi karena saran kalian memang oke. Terima kasih kalian udah ngasih saran di channelnya Alif Tani. Semoga video-video Alif Tani bisa menghibur kalian dan channel ini bisa berkembang tuh berkat kalian guys. Oke? Okay? Oke guys, ini lagi dibongkarin ya. Ini karena saya nurutin saran kalian. Mudah-mudahan saran kalian itu oke okay ya. Setelah dipasang setang standar, terus kelihatan oke okay, sedikit bongkar sama mekanik yang paling ganteng. Pengen tahu? Ini dia. Wow. Guys, inilah mekanik Alif Tani sekarang, Remin guys ya, yang sangat handal tentang ini. Lagi bongkar setang, bikin setang standar lagi guys, karena saran kalian bikin setang standar walaupun ini jelek ya, tapi karena saya belum
beli lagi stangnya yang bagus. Ini stang aslinya. Saya coba dulu pakai stang standar lagi, guys. Hasilnya tuh seperti apa ya, guys? Oke. Okay? Bongkar tentang materi rangka. 4 tahun dari dia masih di perut. Perut dia. Masih di dalam perut. Pada sore ini hari, Alif Tani lagi bongkar membongkar motornya, guys. Kamu apa nih? Kawan sih. Hop. Masa blender. Pun ada di sini, guys. Jadi saya ingin mencoba suara nalpot CRM di motor FU Alif Tani, guys, ya. Nah, saya coba akan mencobanya, guys. Ini katanya mudah dibuka. Iya. Ya, kenceng sih. Oh. Guys, lah, ini CRM-nya seperti ini ya, guys, ya. Kecil, mungil, tapi suaranya kayak petir menggelegar, guys, ya. Ini jadi kecil banget seperti ini. Ini yang bikin suaranya bagus cuma ini, guys. Ada lubang-lubangnya apa nggak tahu dalamnya, jadi suaranya kayak begitu. Saya akan mencobanya, guys. Cobanya di motor FU, guys. Kira-kira kayak apa suaranya ya? Aduh. Nah, kayak janda. Kayak janda kembang aja, guys, ya. Copot. Halus gitu. Enak buka foto. Kenceng lah. Oke, okay, saya cuma setting suaranya aja kayak seperti apa sih. Kira-kira CRM sesat apa silit enggak doang. Cuma silitnya tok enggak, cuma tabungnya aja doang. Saya lihat dijual beli Solo kisaran 500. Hah? Kisaran 500 saya lihat dijual beli Solo. Kalau di sini sekarang yang jual begini, iya ya. Jadi kalau cuma ininya aja cuma 500 kalau enggak 550 enggak punya. Oh guys, kirain dia punya, jadi saya mau beli. Kalau ini dibeli boleh enggak? Enggak ada lagi gitu. Oh, guys, kirain boleh. Kalau boleh saya mau beli ini, guys. Ya, memang suara CRM itu memang bagus banget ya, daripada knalpot Scorpion yang ecek-ecek kayak gitu. Jadi saya pengen ganti CRM seperti kalian, saran kalian, guys. Tapi kalau beli ininya aja enggak boleh sih ya, kalau dijual beli boleh enggak? Kalau dijual beli boleh, kalau baru enggak boleh. Kalau baru enggak boleh. Iya. Tapi kalau dijual beli boleh lah. Iya, kalau dijual beli bekasan itu. Nah, iya bekasan. Iya. Ini juga dibekas. Enggak. Pengaruhnya saya mau tanya sama Remin, kalau kepalanya sama apa? Lehernya sama tabungnya itu kalau beda tabungnya kalau bukan merek CRM ya, itu pengaruhnya suaranya sama enggak? Beda, enggak tahu gitu. Nah, ini kan tadi suara apa ya? Pakai leher Scorpion suaranya seperti ini ya. Tapi tetap ini suaranya enak gitu walaupun lehernya pakai Scorpion gitu. Jadi tadi itu, kan suaranya enak, iya, aja enak. Gitu. Beda sama Scorpion ya. Iya. Jadi itu kelebihannya, guys.
Jadi walaupun ini cuma tabungnya aja ini, walaupun lehernya ini masih pakai Scorpion, tapi suarnya masih tetap DRM, guys. Ya. Nah, buktinya tadi saya udah mencobanya ya. Tetangga marah, guys, kalau pakai nalpot seperti ini. Lihat, Remin Kipli cuma ketawa-tawa aja, guys. Nah, itulah tadi tentang apa saran kalian, saya suruh ganti setang standar lagi, saya turutin, guys. Terus saya mencoba suara JRM di motor FU biru, saya pun udah turutin, suaranya tuh memang luar biasa ya menurut kalian. Oke, jadi saya pengen beli, tapi katanya Remin Kipli kan biasanya ada ya, ada jual beli seperti ini, tapi dia lagi kosong. Terus yang ini nggak boleh dibeli, cuma mengetesnya aja, guys. Nah, menurut kalian gimana, guys? Nah, kalau kayak gini ini lebih bagus. Hah? Gitu ketimbang yang tadi pakai stang speed gitu. Kata Remin Kipli ini lebih bagus, guys, bener saran kalian, guys, ya. Jadi kelihatan bagus ini daripada pakai stang speed. Iya, kalau masih well, drag apa gimana ya? Ya, drag gitulah. Gitu lah. Drag gitu. Memang oke, guys, saran kalian. Terima kasih banget atas saran kalian semuanya yang bikin FU Alif Tani itu berkembang. Ya, terima kasih banget. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani, ya, guys, ya. Ini tentang JRM-nya memang oke ya. Tapi kalau nalpot ini dipasang di situ suaranya seperti apa, guys? Saya akan mencobanya ya. Wah, ini gimana, Bang? Jual ya? Kebiasaan itu, Sirun, Sirun. Ini suara Scorpion di motor FU Remin Kipli, guys. Scorp memang ya, memang masih bagusan JRM. Harganya pun masih mahalan JRM ya, guys, ya. Kalau harganya lebih mahal pasti barangnya itu lebih bagus, itu seperti itu, guys, ya. Kalau ini mungkin barunya paling 250 mungkin ya. Sama kayak kau mengajak. Kayak gitu ya. Ini harganya sama lah, kurang lebih 250-300, guys. Sama lah kayak gini, 250. Ada. Kemarin udah laku sih sama Kate Wiki. Cuman itu suaranya nggak jelas. Nggak ini kayaknya. Masa? Iya. Nggak jelasnya itu pecah atau gimana? Pecah-pecah ya. Suaranya pecah. Ya. Jadi Lendak. Mendingan kalau ini kan nggak pecah-pecah ini suaranya memang. Tapi beratan ini ya. Coba. Iya. Nah. Mungkin ini apa ya? Ini padat kali ya. Isinya. Iya, isinya banyak, mungkin lebih besar juga itu. Iya. Nah, memang, guys, ini barangnya kecil ya, besaran Scorpion, tapi tentang suaranya itu masih menggelegar ini, guys. Mungkin tentang kualitasnya, masalah bahannya ya, besinya atau apanya, memang bagusan ini sih ya, guys, ya. Oke, guys, itulah tentang video Alif Tani, semoga bisa menghibur kalian dan bermanfaat tentang motor FU di Alif Tani, guys. Di sini ada Remin, ada Kipli. Terima kasih banget dia udah datang di sini karena dia juga betulin motor. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channelnya Alif Tani, semoga bisa berkembang berkat kalian semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Iku kuda ya, orang litik.